Oke guys, balik lagi di Indranata Channel. Jadi di video kali ini gue akan mereview pet terbaru ya yang ada di game Free Fire, yaitu pet penguin. Untuk namanya The Vigor ya, Mr. Vigor guys kalau gak salah. Bentar gue cek di event dulu ya. Event. Nah di sini kebetulan ada bonus top up ya. Untuk cara mendapatkan petnya itu kalian tinggal top up sebesar 140 diamond guys. Kalau kalian biasa top up pakai Unipin tuh sekitar 20.000 ya. Cukup murah banget guys. Ini juga lumayan keren ya. Oke, jadi langsung aja ya gue akan top up pakai HP gue. Oh ya, ini gue main pakai HP bini gue guys. Karena HP gue tuh HP kentang ya, RAM-nya cuma 2 GB. Jadi kalau buat main game Free Fire tuh suka patah-patah guys. Jadi kalau gue main game Free Fire tuh biasanya pakai HP bini gue ya. Itu pun gue kalau main tuh nunggu dia tidur guys baru bisa main. Jadi buat kalian yang belum klik tombol subscribe, subscribe dulu ya channel ini biar channel ini lebih maju dan gue bisa beli HP baru ya. Biar gue bisa lebih sering bikin konten buat kalian guys. Karena gue kalau bikin konten tuh terkendala ya handphone ya. Karena gue harus pinjam bini gue dulu. Oke, kita nunggu diamondnya masuk ya. 2000 years later. Oke, diamondnya udah masuk ya guys. Nah, kita udah dapat petnya. Mantap. Kita coba cek di pet ya. Kok gak ada? Oh, paling atas, guys. Oke, kita kasih nama dulu ya, mumpung gratis. Sorry, guys. Gak fokus gue, guys. Oke. Waduh, kok gak bisa? Gak bisa, padahal ini bisa loh. Nah, ya udah, gak usah lah. Oke, jadi kita akan kasih makan ya sampai ke level maksimal ya. Moga aja cukup petnya, pet foodnya. Oke, level 6. Oke, ternyata cukup guys. Kita pakai yang ini ya. Nah, jadi skillnya tuh ketika pemain memiliki kurang dari 2 granat glow wall, Mr. Vigor dapat membuat 1 granat glow wall setiap 100 detik. Oke, jadi kalau kalian nggak punya glow wall, kalian akan dikasih glow wall ya sama pet ini. Dan untuk durasinya tuh 100 detik. 100 detik berarti nggak ada 2 menit ya. Karena kalau 2 menit tuh 120 detik. Oke, jadi langsung aja ya kita akan review pakai pet ini. Turun sini aja lah. Karena kita akan coba guys. Wih, lucu ya guys petnya. Kayak berenang guys. Kita harus nunggu sekitar 2 menit ya, 100 detik sambil looting-looting. Untuk indikatornya di atas indikator itu ya guys, indikator daerah itu ya. Kita looting-looting dulu guys sambil nunggu. Gue sebenarnya mau main rank guys, tapi kalau temennya random tuh suka gini mainnya bisa. Jadi main klasik aja lah buat cuma buat review guys. Oke, udah dapat glow 1 ya guys. Mantap. Lumayan enak juga ya. Kita coba lihat ya untuk batasannya sampai dapat berapa. Aduh, sorry bro, gue gak bisa open mic bro. Lagi rekor coba.
musuh asli. Depan-depan gua gak punya kepala. Nope. Waduh. Dua orang ternyata, guys. Belum mati kayaknya musuhnya, guys. Ini gak ada jarak deket. Oke, nambah lagi, guys. Glowlnya, guys. Wow. Dia mau maju, gak ada glowl. Eh, kok gak ada glowl? Gak ada jarak deket. Wih, dapet 3, guys. Bang, itu AWM bukan, bang. Bantu AWM bukan. Ini ambil nih. Kita coba lagi ya. Kita sisakan 1. AWM bukan, bantu, bang. Bukan AWM, bro. Gak mau sabar musuhnya. Dari kanan nangis, bang. Majuin aja, bang. Ini, bang, yang joker itu lagi diem, bang. Cuma dua orang. Bang, bisa, bang, tarik ke sini, bang. Oh, dia masuk ke dalam rumah, takut sih. Tahu. Abang keluar lagi, guys. Oh, maksimal 2, guys. Bisa kalian lihat ya di atas indikator darah udah gak ada timernya ya, gak ada waktunya. Jadi maksimal tuh kalian dapat 2, guys, dari pet tersebut. Jadi kalau kalian looting udah dapat 2 ya gak bakal dapat lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, guys, jadi kali ini gue akan bermain di mode class squad ya. Kita akan coba apakah bisa. Di sini petnya udah gue pakai ya. Tapi kalau di mode class squad tuh pasti agak susah, guys, karena dalam satu match tuh biasanya nggak sampai 2 menit udah kelar ya. Tapi kita akan coba apakah bisa dipakai di mode class squad.
belum ada 2 menit udah kelar guys. Oke, bisa kalian lihat ya. Di sini gue dapat global 1. Ternyata bisa guys dipakai di mode close squad guys. Tapi agak lama ya. Jadi kalau menurut gue nggak cocok jadi pakai di mode close squad. Cocoknya tuh dipakai di mode klasik guys. Woi woi. Udah ketahuan guys. Aduh, mantap. Kita gak usah beli glowol ya guys. Tapi kalau mode class card tuh lebih enak beli guys, karena kalau kalian nunggu dari pet tuh lama. Ini udah dapat 1 ya. Eits, baterainya mau habis guys. Tinggal 1. Nah, biarin aja lah. Mati kena Yona itu tuh. Tereliminasi kan. Oke, udah dapet 2 guys. Lebih enak beli ya. Kita coba beli apakah bisa. Oh, cuma bisa dapet 1 ya. Jadi maksimal 3. Kirain masih bisa beli 3 kalau di kelas 4. Thank you.
Oke, jadi itu dia ya guys, review tentang pet penguin. Jadi lebih cocok dipakai di mode klasik atau ranked biasa ya guys. Kalau close squad tuh kurang cocok. Close squad tuh cocoknya pakai pet pada guys. Jadi tiap kalian ngekill tuh kalian akan dapat darah ya, sekitar 10. Oke, jadi itu dia video tentang review pet penguin ya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Hendra Nata Channel. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.